lembaga masyarakat lambung kita yang terpapar narkoba, ya, ada di angka 31.811 masyarakat kita yang terpapar narkoba dengan 3 kriteria. Mencoba pakai di angka 32% sendiri, teratur pakai 41%, dan pecandu atau edik itu di angka 27%. Penyalahguna itu proporsionalitasnya sebenarnya tidak harus di lapas. Yang terjadi apa? Penyalahguna yang dulu tidak tahu apa-apa, dia tahu itu karena mungkin pengaruh teman atau ditipu teman, dipucurai teman, kemudian dimasukkan di penjara, berkumpullah dengan para bandar, para pengedar. Yang terjadi apa rekan-rekan? Setelah dia keluar dari penjara, yang terjadi apa? Apakah mereka sembuh? Malah naik kelas. Dia jadi pengedar. Jadi tidak dalam tanda petik, siapa yang mengirim mereka ke lapas? Nah ini, biasanya langsung Anda berkontribusi menambah bandar-bandar baru. Kalau Anda tetap berprinsip 127 Anda masukkan. Ya. Karena apa rekan-rekan? Ini hasil survei juga, justru bandar-bandar itu berharap para penyalahguna itu harus dipenjara. Kenapa begitu? Ini menjadi MLM gratis para bandar dan pengedar itu mencetak para bandar-bandar baru, pengedar-pengedar baru. Nah, bagaimana sulitnya rekan-rekan? Oke, lanjut. Dan ingat rekan-rekan, yang kedua, di lapas itu memang dia tidak didesain untuk melakukan rehabilitasi. Karena apa? Konsep rehabilitasi yang paling penting adalah isolasi rekan-rekan. Isolasi dari siapa? Terutama para penyalahguna itu harus dipisahkan, ya, dengan siapa? Pengedar dan bandar. Itu prinsipnya. Kalau kita harus kita samakan persepsi rekan-rekan. Bukan berarti Anda salah, tidak. Secara informal Anda benar, memang aturannya begitu. Cuma proporsionalitasnya, penempatannya nanti harusnya tidak begitu. Nah nanti ke depan, setelah kita libatkan TAT nanti, kita berharap dengan TAT inilah yang akan menetapkan seorang tersangka penyalahguna ini dilapaskan atau direhabkan.